Kabar duka tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Kali ini datang dari komika pria Prayoga Pratama Tanjung alias Babe Cabita. Babe Cabita dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 9 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Awalnya kabar duka tersebut diungkapkan rekan seprofesinya Oki Rengga melalui Instagram pribadinya. Oki mengunggah kabar Babe Cabita telah meninggal dengan ucapan bela sungkawa. Saat dikonfirmasi, Oki Rengga membenarkan unggahannya tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya komika tersebut. Terlihat juga dalam unggahan yang diupload oleh Oki, ucapan duka banjir dari masyarakat Indonesia. Banyak netizen yang sedih dan juga tidak menyangka atas kepergian Babe Cabita. Ucapan duka juga membanjiri unggahan terakhir Babe Cabita di Instagram yang diunggah 5 hari lalu. Tampak warganet dan para pesohor dunia hiburan tanah air menuliskan ucapan duka mendalam di kolom komentar. Sebelumnya, Babe Cabita sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 minggu karena penyakit anemia aplastik pada tahun 2023 lalu. Kabar itu pertama kali muncul saat Babe mengunggah dirinya yang tengah dirawat di rumah sakit. Awalnya Babe didiagnosis terserang demam berdarah, namun hasil pemeriksaan darah membuat dokter curiga karena kondisinya yang tak kunjung membaik. Setelah dilakukan pemeriksaan sum-sum tulang belakang, dokter menemukan bahwa Babe mengidap penyakit langka berupa anemia aplastik. Babe Cabita diketahui meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ia merupakan juara stand-up komedi Indonesia atau Suci Kompas TV musim ketiga di tahun 2012.